Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Kami sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang dapat menyertai dan bersama dengan sesi untuk salah satu tutorial berkenaan dengan terapi bekam kita pada hari ini pada petang. Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada selaku pensyarah kita Puan Syamila Zaisha yang merupakan pensyarah untuk subjek BKMB. Dan hari ini kita memilih salah satu topik berkenaan dengan pembangunan masyarakat iaitu aplikasi tutorial rawatan menggunakan teknik bekam. Okey, jadi untuk makluman semua, kita semua sedia maklum berkenaan dengan terapi bekam yang pada hari ini biasa kita guna untuk badan, body cupping sahaja. Okay, jadi pada hari ini bersama dengan kita juga salah seorang pakar berkenaan dengan bekam yang hari ini berkecimpung di dalam industri bekam hari ini dah cukup lama. Okey, jadi bersama dengan saya adalah Tuan Indonesia Buang dan kami memilih untuk melakukan teknik bekam di wajah sebagai salah satu terapi yang mana bagus untuk merawat masalah-masalah berkaitan dengan restum, masalah-masalah berkaitan dengan migrain, masalah berkaitan dengan saraf muka dan biasanya kegunaan bekam ini kita buat di tubuh, di badan pesakit saja. Jadi untuk rawatan dan juga teknik bekam pada kali ini yang mana kita boleh ketengahkan kepada masyarakat umum, salah satunya adalah di bahagian wajah saja. Jadi mungkin ramai masyarakat di sana tanya-tanya berkenaan dengan terapi bekam di wajah. Okey, jadi hari ini kita bersama dengan kita salah seorang daripada panel panel yang kita jemput daripada Holistic and Care Bekam Center yang dah berkecimpung di dalam industri ini dah sekarang. Okey. Jadi selamat datang tuan. Okey. Tuan, apa pandangan tuan berkenaan dengan bekam di wajah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu teknik bekam yang kita boleh praktikkan antaranya di permukaan kulit wajah. Antaranya di muka lah. Satu teknik di mana kita nak betulkan balik kita punya saraf, antaranya bekam untuk kecantikan, antaranya bekam untuk menegangkan kulit antaranya. Dan bagus untuk dipraktikan benda ini adalah satu kaedah bekam yang kita boleh faham hari ini. Bekam adalah satu teknik rawatan yang paling bagus antara yang hebat ini. Jadi permulaan untuk kefahaman itu saja yang saya boleh beritahu. Jadi kalau bekam di bahagian wajah ni dia mengambil masa yang berapa lama? Bekam ni kita tak perlu kita ambil masa dalam lingkungan 5 ke 10 minit lah macam tu. Tapi ada kalanya bergantung kepada pengeluaran darah pada muka tu, sekiranya dia darah tu keluar lebih banyak, mungkin dia akan ambil masa yang lama, kurang lebih dalam 20 ke 30 minit. Jadi macam pengalaman tuan sendiri untuk masalah yang melibatkan wajah ni, biasa tuan prefer di bahagian muka saja ke atau badan saja atau macam mana? Okey, untuk permasalahan di bahagian muka, mungkin hari ini orang yang berjerawat, jerawat antaranya, yang mempunyai masalah respon antaranya, kita akan ambil di bahagian rongga muka, tengkorak, bahagian tengkorak, okey, di bahagian poin dahi, okey, di bahagian poin dahi. Oh, itu antaranya lah. Okey, okay. Jadi untuk makluman semua para pendengar, sahabat-sahabat dan juga penonton yang berada di atas talian hari ini, kita nak tunjukkan kepada anda teknik yang paling dekat sekali. Okay? Teknik yang paling dekat bagaimana teknik perawatan bekam ni sama ada dengan sakit atau tidak. Ya. Okay. Jadi bekam di wajah ni pun memang mengeluarkan darah juga ke atau macam mana? Biasanya kita akan buat bekam darah lah. Itu antara bekam yang terbaik dan bekam yang bagus. Bekam ni ada empat kaedah. Pertama, bekam darah. Okay. Yang kedua, bekam angin. Yang ketiga, bekam luncur. Yang keempat, bekam tarik. Okay. Antara empat kaedah ni pula, dia memberi satu kelebihan ataupun khasiat yang berbeza. Tapi bagi saya
saya memang praktikan dan saya galakkan mereka yang menjalani proses rawatan bekam ni lebih kepada kaedah bekam darah. Jadi hari ini kita berpeluang untuk melihat secara dekat bagaimana teknik bekam darah ni dilakukan ke atas wajah kita sendiri dan bersama dengan kita Adik Ifan ni, Adik Ifan eh. Okay. Jadi Adik Ifan hari ini sudi menjadi tetamu kita hari ini untuk kita lakukan sesi dalam bekam wajah. Jadi apa bahan-bahan penggunaan peralatan yang digunakan untuk perawatan bekam. Okey, antara peralatan yang kita gunakan dalam kaedah ataupun perawatan bekam antaranya set daripada Hansol Korea. Okey, dia ada dua set. Satu set yang sebegini. Okey, dia ada dua set. Okey. Cuma saya lebih menggunakan Hansol Korea set ni dia sebab dia punya barang lebih berunsurkan kaca. Okey, campuran dia. Dan kita gunakan lagi alcohol swab ni. Okey, lebih kepada kita lap permukaan muka atau kita lebih menggunakan minyak terapi spa. Okey, minyak bunga matahari ni antaranya lah. Alright. Dan apa yang perlu kita ada lagi adalah jarum. Jarum yang kita pakai buang. Okey, jarum yang kita pakai buang serta pen lancet. Okey, ini antara pen yang kita gunakan dalam kaedah bekam. Okey. Okay, jadi jarum tu memang kena di bahagian muka sendiri lah. Jarum. Okey. Okay. Jarum ni dia sebenarnya jarum ni dia akan touch kita punya kulit saja. Dia tidak melibatkan urat halus ataupun urat kasar. Sebab kaedah berbekam ni kita mengeluarkan darah kotor bawalah pisau. Suatu jarum ni diguna pakai untuk touch kita punya kulit sahaja. Maknanya satu jarum untuk seorang sekali. Sebab tu saya kata tadi, jarum ni kita pakai buang. Untuk seorang patient, kita gunakan dan kita buang. Kita tak guna ni. Jadi kalau bekam di bagian itu macam mana? Mungkin tuan boleh tunjukkan tutorial ni? Luncur. Bekam luncur ni kita lebih kepada kaedah badan. Kita tak gunakan kepada muka. Muka ni kita lebih kepada kaedah bekam darah. Okay. Bekam darah di bahagian rongga tengkorak sini, okey, dan dahi sini. Dia ada juga poin di bahagian kita punya shape ni. Okey, rahang ni. Ada juga. Tapi hari ni kita cuba tunjukkan kaedah macam mana kita nak bagi orang perempuan lah kan. Kita mereka nak cantik antaranya kan. Nak kulit, nak kulit antaranya. Ini adalah tiga poin yang kita gunakan. Jadi tuan, sebelum kita mulakan tutorial ni, dia daripada segi umur tu, mereka umur daripada usia yang macam mana boleh bekam? Okey, dari faktor usia pula, itu tergantung. Kadang-kadang kita lebih kepada 18 tahun ke atas. Jadi 18 tahun ke atas. Kadang-kadang kanak-kanak ni ada bergantung kepada masalah tubuh di sini. Okey, tapi kita galakkan berbekam ni 18 tahun ke atas. Itu lebih baik dan lebih amanlah. Okay, mungkin tuan boleh tunjukkan tutorial untuk kita paparkan kepada penonton di luar sana. Mereka mungkin tertanya-tanya ya, bagaimana teknik yang betul berkenaan dengan bekam hari ini, yang mana kita pilih bekam di bahagian wajah. Boleh sudah. Okay, ini antara kaedah jarum yang kita guna pakai. Okay, jarum yang kita guna pakai, kita buang dia punya penutup di atas ni. Okey. Okey, biasanya kita akan guna alcohol swab ni untuk menghilangkan segala apa yang ada di kulit. Okey. Tadi ada satu soalan eh. Yeah. Ada diajukan daripada sahabat-sahabat daripada Universiti Tarim Malaysia lah. Untuk bekam ni perut kita macam mana tuan? Lapar ke digalakkan makan dulu? Okey, berbekam ni lebih elok dan lebih bagus 30 minit sebelum berbekam tu makan makan untuk mengalas perut saja. Okay. Bukan makan sampai kita kenyang. Kenyang tak boleh, tak boleh. Okay. And then mandi 1 jam sebelum berbekam. Kalau nak mandi 1 jam sebelum berbekam. Selepas berbekam tu kita ambil masa 4 jam baru kita boleh mandi. Okey. Okey, kita mulakan sesi kita pada
Okey, baik. Ya. Bagi tahu dia. Untuk melalui satu kaedah atau perawatan di mana kita buat satu rawatan berbekam dalam konsep teknik rawatan sunnah. Okay. Benda ni amat bagus dan amat baik. Maknanya memang kalau untuk rawatan bekam yang terbaik memang bagus kita keluarkan dalam kursus. Ya, betul. Jadi tuan-tuan, kita shoot secara dekat. Kita paparkan kepada masyarakat hari ini salah satu terapi yang sangat unik yang mungkin ramai orang di luar sana tak tahu ya. Kami 3 poin. Yang ini bukan lebih pada bukan kita punya bukan dalam. Ini bukan angin. Insyaallah. Bagaimana kita tarik darah akan hadir dekat bahagian tubuh. Tujuan dia memang kita nak tarik darah yang ada bawah yang kesan COVID ni, darah yang tak tu untuk dia. Ada juga soalan daripada rakan-rakan seperjuangan saya juga. Dia tanya macam mana kita nak tahu darah tu sama ada betul-betul darah yang betul-betul si macam mana dia. Okay, kaedah darah yang betul-betul bermasalah ataupun darah yang mempunyai kandungan toksik, dia bila kita bekam tu dia akan jadi gel. Dia akan jadi ikat. Okay. Bila mana dia berkedudukan dalam antara. Okay. Okay. Walaupun tak berbuka, dia akan jadi buka. Itu darah yang masalah. Okay. Right. Okay. Itu memang dalam salah. Pantang-pantang saya memang tidak letakkan satu pantang untuk pantang memang kita ada pantang berbekam. Cuma lepas berbekam ambil masa 4 jam untuk kita mandi ke ataupun kena air ke antara itu lah. Jadi kalau kita lihat secara kita memang darah yang keluar itu adalah darah yang betosi. Darah hitam. Dia bergantung kepada tusukan. Darah yang keluar ini bergantung kepada berapa banyak kita tusuk kulit. Ada soalan?
Jadi untuk sekali kesukaan dua kali kalau untuk wajib. Jadi daripada sekali. Biasa bekam darah ni kita buat dua kali. Itu lebih bagus, lebih baik dan lebih bagus. Jadi apa yang sekali pun sudah memadai sebenarnya bekam darah. Sekali pun dah memadai, tapi bergantung kepada kandungan ataupun pengeluaran darah itu sendiri. Kalau kita rasa kita tengok darah tu keluar banyak, maknanya kena lagi satu proses lagi. Jadi pandangan tuan untuk wajah remaja macam ni dekat bagian mana yang bermasalah? Biasa inilah tiga poin yang kita amalkan. Sebenarnya bekam wajah ni dia lebih kepada kita boleh buat tiga poin lebih daripada asal. Kita boleh ambil 10 poin daripada poin-poin tertentu lah. Misalnya di bahagian shape dia. Ini saya tunjukkan, ini adalah asas kepada perawatan. Okey, seri wajah. Okey, nak menekankan kulit wajah antara ini. Nak membendung masalah residu antara ini. Okey, saya kita nak tanya adik. Macam mana kat sini? Okey. Sakit sangat ke? Boleh tak rasa? Ada rasanya orang macam rasa gerun dan takut lagi kaedah atau perawatan bukami sebab dia lebih kobia pada jarum. Sebabnya bukam ni ada pertama ada juga kaedah bukam ni menggunakan pisau. Okay? Ya, pisau. Menggunakan pisau. Pisau dengan jarum pencet tu memang berbeza antaranya kalau jika kaedah berbekam menggunakan pisau ini ada maksudnya kita tak tahu tusukan kepada pisau tu pula kita tak tahu berapa dalam. Okay. Kan dia boleh menjejaskan urat-urat halus pada muka ataupun badan. Cuma hari ini kita nak ikut satu scoop yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Okay. Kita lebih menggunakan satu kaedah jarum. Jarum yang lebih mudah dan lebih selamat. Okay. Kalau macam tadi tuan cakap pakai pisau tu kan ada macam tergores dekat urat-urat tu kan. Yeah. Ada tak impak untuk kesihatan? Dia akan menjadi satu luka yang mungkin hari ini proses penyembuhannya akan ambil masa. Ambil masa. Baik waimah di bahagian muka ataupun di bahagian belakang badan. Sebab luka itu apa torehan tu. Okey, kita panggil sayat. Okey, pisau ni satu kaedah sayat. Sayat saja. Dia bukan toreh. Kalau toreh ni dah macam kita keluar apa? Potong isu. Cuma sayat ni dia akan bertanda seumur hidup. Kaedah toreh ni pula dia akan bertanda dan memberi kesan seumur hidup kepada torehan. Cuma kaedah jarum ni adalah satu kaedah yang kita rasa kita boleh gunakan kepada siapa saja. Sebab kaedah ni selamat. Waimah ataupun orang tu ada masalah penyakit tubuh sekali. Baik diabetes darah tinggi antaranya, dia bagus dan selamat. Berbanding kepada torehan. Torehan ni adalah risiko. Okay. Bila dah lepas buat bekam mengikut kaedah torehan, dia akan mengalami sakit. Sakit. Cuma yang kena faham dan yang kena tahu bermulanya satu teknik ataupun perawatan bekam ni dia melalui kaedah torehan. Okey, melalui kaedah torehan itu peringkat awal permulaan bekam. Dahulu sedikit masa dulu. Tapi hari ini kita mengikut landasan ataupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, kita lebih kepada guna kaedah jarum. Itu lebih selamat kepada mereka yang bermasalah diabetes antaranya. Mereka yang bermasalah darah tinggi, penyakit-penyakit lain dalam tubuh, itu lebih baik gunakan kaedah jarum. Pada jarum ini lebih selamat. Lebih selamat. Okay. Jadi kita nak tengok jenis darah yang macam mana yang keluar daripada bahagian pipi itu sendiri. Cuma kita tadi memang tak boleh nampak lah. Cuma yang boleh nampak di bahagian dahi sahaja. Bahagian dahi sahaja. Okay, bahagian pipi tu. Mm-hmm.
Ada pula yang tanya dalam industri bekam ni lebih daripada untuk wajah dengan tubuh, harga dia berbeza tak tuan? Okey, itu bergantung kepada pengamal bekam tu sendiri. Daripada kaedah ataupun harga tu bergantung kepada pembekam tu sendiri. Tengok, dia menyediakan satu skim ataupun konsep package melalui kaedah bekam. Okay. Ini antara darahnya lah. Yeah. Kalau dia ni kalau darah bekam yang keluar tu tidak mengandungi toksik ataupun tidak mempunyai kotoran, dia akan cair. Dia tak akan jadi likat dan bekam. Kita tengok. Darah yang mengandungi toksin. Okay. Dia akan berkumpul. Dia tak akan jatuh. Dia tak akan jatuh tu maksud dia tak akan meleleh. Dia tak akan meleleh. Jadi darah yang kita tarik di bahagian dahi ni, dia datang daripada mana tuan? Daripada mata, bawah lapisan kulit. Bawah lapisan kulit. Okay. Petunjuk kepada toksin pula, permukaan hitam tu akan hitam. Maksudnya tubuh pasien kita ni toksik tidak akan boleh keluar melalui kaedah bekam. Tetapi petunjuk kepada toksik tu pula, kulit pasien tu akan jadi hitam. Okay. Itu mengambil masa berapa lama tuan? Tanda ni kurang lebih dalam 3 hari. 3 hari saja. Bergantung kepada individu tu sendiri. Kalau hari ni bila dia cuci muka, antaranya selepas bekam dia 4 jam, 5 jam dia cuci muka, dia masas di bahagian poin bekam tu, insyaAllah dia akan lebih cepat. Okay. Dia akan lebih cepat. Okay. Jadi untuk makluman semua penonton yang berada di webinar kita, kita nak tanya kepada adik Ifan kita ni, macam mana rasa waktu kesukaan yang pertama? Tak sakit. Rasa macam darah tu keluar tak sedih tuan-tuan. Dekat bagian mana yang paling rasa darah tu keluar? Dekat bagian mana? Okay. Lepas buat tu rasa sedih. Lepas buat tu rasa sedih. Ada juga soalan yang datang daripada webinar. Dia kata tentang migraine tu macam mana tuan? Poin migraine tu adakah di yang kita buat sekarang ni juga? Poin migraine ni dia ada 2 poin. Okay. Antaranya di bahagian dahi dan di bahagian puncak kepala. Okay. Itu poin yang paling bagus untuk migraine. Kadang-kadang biasanya lah, memang kita syorkan orang yang kronik pada masalah migraine pula, memang dia perlu buat di bahagian puncak kepala. Okay, atas kepala. Okay. Daripada segi pelihatan tu, macam mana Aris? Pelihatan tu, tadi, okay. Kasih nampak, lihat sekilas. Dia sebenarnya bekam wajah ni bukan untuk kecantikan saja. Dia bagus untuk kita punya katarak mata ni. Okay, bahagian mata ni lebih bagus. Jadi kita lepas bekam ni, penglihatan ni, kita ni akan lebih jelas. Lebih jelas dan terang. Jadi untuk kita urut selepas bekam tu macam mana? Kita biarkan je ke? Mengambil masa berapa minit? Macam mana? Okay. Selepas bekam ni pula, satu kaedah kita menggunakan minyak spa kan? Kita urut dia di bahagian longgar ni. Tarik ke atas. Okay. Tolak dan tarik. Okay. Tolak dan tarik. Ini bagus. Ini bagus untuk longgar di bahagian kita. Jadi, kita minta ini antara poin. Kalau orang tu ada masalah migraine, ini antara poin-poin yang kita boleh masas di bahagian ini. Okay, di bahagian mata. Sekiranya orang tu ada masalah urat ataupun penglihatan yang kurang bagus dan kurang baik, kita bagus urut masas di bahagian kelopak mata. Dan kelopak mata. Okay, maksudnya selepas kita bekam di bahagian wajah,
ada urutan-urutan yeah, kajian mata yang yeah, perlu kita buat. Yes. So, dan kita perlu lalui urutan kepada poin yang telah kita lakukan di bekam. Okey, macam sakit. Sakit. Memang mengalami sakit. Dia akan rasa sakit. Sebab dia, umpama kita jatuh, dia benjol lah. Kanan, macam tu. Tapi kesan ni dalam masa 3 hari saja. Ini tak lama, sekejap. 2 hari, 3 hari dia dah ingat. Tapi ini dia lebih pada merah. Dia tak, ni lebam di bahagian bawah di sana. Dia lebam di bahagian bawah. Yang ni merah. Merah ni akan dia lebih cepat. Dia akan lebih cepat. Ada tadi soalan, Tuan, berapa kali tusukan jarum untuk setiap okay, satu poin? Tusukan jarum tu kita, sebenarnya tusukan tu lebih banyak, lebih bagus sebenarnya. Okay. Tapi untuk peringkat awal bagi orang yang first time nak nakkan rawatan bekam ni, kita lebih kepada 13 tusukan ataupun 21 tusukan. Itu lebih baik. Itu lebih baguslah. Sama juga macam di wajah juga. Ya. Yeah. Kalau di badan tu memang kita membuat tusukan yang lebih. Yang lebih. Selalu okay, Tuan, ada satu soalan daripada rakan webinar kita yang menghadiri sesi webinar kita pada petang ini. Selain daripada masalah-masalah berkaitan dengan migrain itu, apa lagi keutamaan bekam di wajah ni? Mungkin ada yang cedera selepas kemalangan ke apa-apa pandangan Tuan daripada segi penglihatan, otak dan sebagainya. Okey, bagi mereka yang ada masalah mungkin hari ini jatuh tanpa kita sedar, hentakan kepala, kemalangan seperti ini, contohnya lah. Sebenarnya muka ni, seperti mana yang saya maklumkan tadi, dia lebih kepada kaedah seri muka, kecantikan orang yang ada masalah resdo dan orang yang punya jerawat, jerawat yang teruk pada muka. Cuma sekiranya hentakan daripada kemalangan ataupun jatuh tadi, kita tengok apa kaedah dia pula ataupun di mana hentakan tu berlaku. Untuk untuk kita softkan darah yang mungkin beku di bahagian dalam kepala antara ini kan. Itu lebih bagus dan lebih baik. Untuk rawatan bisul tuan, bisul. Sesuai tak? Sebab pernah lihatlah dalam video dekat Facebook, YouTube kan. Dia guna untuk sedut kotoran yang dalam bisul. Sesuai okay, tak sesuai? Bisul ni, sebenarnya bisul ni adalah satu penyakit yang kita akan rasa lebih sakit dan akan lagi sakit. Okey. Cuma hari ini kita boleh melalui keadaan bekam, tapi bergantung kepada patient pula. Kalau hari ini patient tak boleh tahan dengan kesakitan yang kita buat, kita tidak boleh teruskan sakit. Cuma hari ini kita melihat keadaan bisul. Sama ada bisul tu dah hampir matang, kita boleh buat satu tusukan jarum kepada poin ataupun mata bisul tu sendiri dan kita kena tekan. Dia akan keluarkan secara otomnya, dia akan keluarkan cair, kalau boleh kita panggil dekat situ nanah. Okay? Dia akan keluar secara berterusan lah. Kalau tusukan tu kecil, kita buat tusukan yang lebih kepada satu poin yang sama. Bermakna kita tekan dia. Cuma hari ini bila bisul dah bengkak, kita nak buat kaedah bekam. Kita tak boleh terus ke poin bisul tu sendiri. Mungkin kita boleh ambil di sekeliling bahagian bisul tu. Cuma patient akan mengalami sakit lah, seperti seperti mana biasa, mungkin dua kali ganda sakit seperti biasa. Itu kaedahnya. Cuma hari ini bila kaedah bisul ni pula, kita lebih kepada tusukan kepada poin mata bisul tu sendiri. Rabun. Rabun. Rabun ni pula. Okay. Rabun ni biasanya kita akan jalani satu urutan. Selain daripada berbekam. Okey, rabun ni kita boleh ambil dua poin di bahagian anak mata ni. Anak mata okay, di bahagian ni. Kiri kanan. Ni antara anak mata ni kan? Okey, di sini. Okey.
Sebabnya mata ni dia ada lingkaran dua urat mata terus ke kelanjar otak belakang. Okey, kita boleh ambil poin sini. Mata. Dan ini pun main peranan juga kepada mata. Ini pun main peranan juga kepada urat saraf di mata. Itu yang lebih bagus. Soalan. Ini jadi urutan selepas berbekam. Oh, maknanya lepas berbekam kita apa? Bukannya lepas bekam tu okay, habis-habis itu, tidak. Dia ada urutan apa semua lepas urutan. Tu. Kita perlu lalui urutan. Kita bukan kata berbekam, dah habis bekam dah. Kaedah berbekam ni sebenarnya bergantung kepada yang yang pembekam tu pula sendiri. Macam mana, ada juga yang buat lepas bekam je habis. Tapi bagi holistic and care, selepas berwakam, kita akan lalui satu proses urutan badan. Daripada contohnya kalau berwakam badan, dia akan ada satu proses urutan dia. Yang di bagian tengkuk tu tak macam mana? Ada kaitan kepada wajah? Tengkuk? Ada kaitan kepada poin dasar di bagian tengkuk. Di bagian tengkuk antara ni, bagian sisi rahang ni. Ada yang bertanya berkenaan alatan. Okey. Dari mana diperolehi alatan-alatan ni? Okey, peralatan bekam ni kita memang ada satu ejen yang pembekal yang membekalkan bekam ni. Dan antara mangkuk yang saya guna ni mangkuk yang boleh direbus. Okey, pertama, yang kedua kita ada satu kaedah sterilize ni. Okey, kita akan guna sterilize selepas kita rebus dia. Okey. Itu antara mangkuk yang kita gunalah. Biasa mangkuk ni kita akan ambil daripada Korea. Okey, Hansol punya brands. Okey, daripada Korea ada juga dia kan beza kan. Beza kepada perbezaan tu daripada segi cengkaman tu macam perbezaan ni dia ada juga faktor cengkaman pertama, kedua memudahkan kita macam ni dia jarang kita rebus. Kita akan rendam dia guna kalau kita nak sterilize kita akan guna Dettol. Okey, Dettol dengan menggunakan kaedah air panas. Air panas yang berbeza. Tetapi yang ni kita boleh rebus. Dalam masa mana air itu mendidih kita dah boleh masukkan dengan kaedah Dettol. Okey. Cara membuang kuman daripada mangkuk ni pula kita boleh biasanya lah kita gunakan klorok untuk rebus mangkuk ni. Klorok dia mematikan kuman. Tapi rata-rata memang kita gunakan Dettol lah. Kita jarang guna klorok. Kita gunakan Dettol untuk rebus mangkuk. Dan mangkuk ni kita boleh dapat di pembekal-pembekal yang ada sekarang. Kalau nak tengok dalam website antara ini memang ramai pembekal-pembekal set bekam antara ini. Dan dia bergantung kepada kualiti bekam tu sendiri. Mangkuk-mangkuk bekam tu sendiri. Okay. Ada jangka hayat tak? Jadi, macam kan macam ada setengah produk. Kalau macam ni mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun. Memang ada. Memang ada. Tapi bagi Hansol ni kita boleh guna memang over 5 tahun. Tetapi tengok cara penggunaan dan kebersihan yang kita buat. Itu yang lebih penting. Kadang-kadang orang bila kita berbekam, kadang-kadang darah dia masuk dekat celah di bahagian mangkuk ni kan. Pencucian yang tak sempurna antaranya dia tidak melalui proses rebusan. Okey, sterilize yang cukup. Jadi benda tu akan turunkan jangka hayat dia. Tapi berbanding dengan mangkuk yang ni lah, okay, dia akan lebih cepat jangka hayat dia akan lebih cepat berbanding sebab yang ni ada campuran daripada kaca.
Ini ada campuran di bahan-bahan kaca plastik dan kaca. Okey. Ada campuran kaca ya ni. Ini plastik. Itu beza ni. Ada soalan lain? Ada soalan lain. Okey. Ada rasa tegang, tegangnya, ya jadinya. Bukan wajah ni amat bagus untuk wanita. Untuk wanita, kalau ada masalah risiko antara dia ada. Kalau ada juga saya tadi soalan dari Dina, macam mana? Bagaimana kita nak tahu? Kita berbuat bekam darah tadi di bagian pipi. Macam mana kaitannya dengan risiko yang berada di bagian hulu hidung itu? Okey. Rasedung ini dia akan membiak melalui ataupun membiak di bahagian rongga-rongga kita punya tengkoraknya kan. Dan biakkan dia pula ni, dia melibatkan darah. Dia melibatkan darah. Rasedung ni kita tak boleh melihat dengan mata kasar. Okey, kita kena letak dekat atas mikroskop, kita tengok darah rasedung ni kan. Macam mana kan, adakah dia mempunyai satu serangga ke antara dia kan. Jadi hari ini bila kita berbekam di bahagian rongga muka ni, dia akan tarik segala apa yang ada di bahagian hidung ni. Dia akan tarik. Itu yang lebih baik, itu yang lebih bagus dalam kaedah berbekam ni. Cuma kita perlu sampaikan kepada orang bila kita mengalami satu masalah resdung, dia perlu melalui kaedah berbekam. Resdung ni dia tak sakit macam sakit gigi. Kan? Yeah. Kalau resdung ni, dia mengalami sakit macam sakit gigi, rasa-rasanya kita pergi hospital lah. Kan? Resdung ni just gatal-gatal antaranya kan. Mata berair antaranya, telinga gatal. Itu antaranya. Sebab dia tak sakit macam sakit gigi. Jadi kita, biasanya orang yang akan ambil remit resdung ni. Tetapi bagi wanita, aku yang pengalaman saya bagi wanita, resdung ni dia boleh infect sampai ke rahim. Kena hati-hati. Dia boleh efek sampai ke rahim. Antaranya seluruh keputihan kita rahim. Tak begitu antaranya. Bila ada masalah benda itu, bagi wanita pula, dia akan menunjukkan masalah fibrosis. Yang tu yang kena. Jadi bagi wanita, faktor wajah muka ni pula, kalau hari ini kita ada masalah seluruh keputihan diri yang tak teratur, dia akan tunjuk pula dekat wajah. Dia akan tunjuk dekat wajah. Dan kenapa hari ini kita perlu melalui satu kaedah perawatan muka untuk kulit wajah, untuk sering muka wajah antaranya, dan dia lebih bagus. Hari ini kita dah banyak spa-spa antaranya kan, yang dah menggunakan satu kaedah perawatan muka untuk wajah. Maknanya bekam dekat muka ni bukan sekadar untuk kecantikan je lah. Banyak, banyak manfaat dan manfaat kelebihan. Tubuh badan. Ya, banyak manfaat dan kelebihan. Apatah lagi bila kita buat kaedah di bahagian belakang badan. Lagi banyak, lebih bagus. Jadi macam mana cara untuk, mungkin ada penonton di luar sana yang tertanya-tanya untuk mendapatkan perkhidmatan buat selepas sesi ni sendiri, macam mana? Boleh hubungi saya selepas ni di talian 018-288-3712. Saya lebih kepada kaedah holistik education, perawatan menyeluruh, bukan saja kaedah macam kita ada juga satu kaedah kiropraktik antaranya. Selepas bekam tu kita akan buat package. Kita akan buat ekofrenjian kepada tulang belakang antaranya untuk memeriksa tulang belakang antaranya. Sebab hari ini yang kita boleh lihat benda yang paling mahal adalah kesihatan. Kita tak tahu sumber mana penyakit itu datang. Mungkin hari ini kita boleh faham pemakanan kepada masalah penyakit. Jadi hari ini kita perlu cari solution ataupun kaedah pemulihan. Pemulihan, macam-macam cara pemulihan, lebih kepada tradisional ataupun alami. Jadi amalkanlah satu konsep berbekam antara perawatan yang paling bagus, yang paling baik yang kita boleh amalkan. Jadi antara yang lain tuan, bekam ini kita kira sebagai apa? Tradisional? Bekam ini adalah satu perawatan alternatif. Okay? Satu perawatan alternatif. Kalau tradisional ni, orang banyak fikir tradisional ni dia
antaranya, tradisional bomoh antaranya. Cuma kaedah berbekam ni adalah satu kaedah perawatan alternatif bagi kita orang Islam kan. Memang bagus. Masalah tegang tu berapa lama tu ataupun sementara je dalam masa 24 jam tegang dia akan tegang bila dah lah dia akan tegang pada dia sebab bila kita dah buat bekam ni pengaliran darah tu dah lancar ya betul sekali restu dikaitkan dengan pelanggaran macam tu betul jadi pesanan tuan dalam aspek makanan tuan yang masa dah kira kroni, masa dah restu kroni, masa dah maghrib kroni. Okey, bagi mereka hubungan remaja ni kan, bila dia ada masalah restu, dia ada masalah maghrib. Okey, saya memang galakkan untuk melalui proses rawatan alternatif ni lebih kepada kaedah. Sebab dia amat amat bagus. Bagi saya, dia amat bagus untuk proses pemulihan. Kalau hari ini kita maghrib, sejauh mana kita boleh makan kimia? Betul tak? Okay. Sampai bila? Sebab kita sendiri tahu kimia tu dia akan lebih cenderung ataupun dia akan pergi kepada masalah kimia, masalah kimia pula kan. Kita cuma bila hari ini kita dah selalu mengamalkan kimia, cuba cari solution untuk kaedah holistik pula, untuk kaedah perawatan alternatif lebih kepada perubatan. Dia amat bagus. Dari segi pemakanan pula, memang kita sebagai manusia ni, kita memang tidak boleh kawal kehendak diri. Kita memang tidak boleh kawal kehendak dan kemahuan apa yang kita nak. Cuma hari ni, rata-rata dia orang kita, dia bukan berpantang tau. Dia pantang nampak. Ha, bila dia pantang nampak, dia akan rasa sedap di sini, dia akan rasa kenyang di sini. Cuma sampai satu peringkat usia, dia akan rasa segala impact daripada apa yang kita ambil. Itu antaranya lah. Cuma pendedahan kepada pendedahan kepada masalah ataupun perawatan bermekam ni perlu disampaikan kepada masyarakat. Okey, pandangan tuan ni kepada masyarakat yang hari ini takut dengan bekam ni sendiri, mungkin tuan ada pandangan bagaimana bekam ni kita boleh beri kefahaman kepada masyarakat di luar sana supaya mereka tidak takut dan ada berteka-teki. Okay. Sebut istilah takut ni pula, kadang-kadang pembekam sendiri perlu ada knowledge yang penuh, yang tinggi untuk buat penyampaian sebelum dia melakukan kaedah bekam. Apa kelebihan berbekam? Apa rasa ni bekam ni? Apa yang benefit yang patient dapat selepas bekam? Itu antaranya. Apa kesan daripada bekam pula? Cuma bila kita okey nak bekam, datang terus bekam. Tak ada penerangan. Itu masalahnya orang kita. Jadi hari ini sekiranya ada rakan dalam webinar ni yang inginkan perkhidmatan ataupun nak melalui satu kaedah perawatan bekam, pastikan penerangan itu perlu daripada diri bekam tu sendiri. Okey, emang bekam muka ke, bekam badan ke antaranya kan, bekam bahagian kaki antaranya, apa kelebihan dan apa yang beliau boleh dapat daripada bekam ni pula. Sebenarnya benda ni bagus, cuma orang biasa takut. Dia kata, especially sini, lelaki lah, lelaki yang selalu takut kepada jarum. Kan? Kalau passion ni kita lihat sejauh dalam tempoh 14 tahun saya dalam polisi MKG, passion saya lebih kepada wanita. Oh, kebanyakan wanita. Lelaki ni bila kita macam kita buat bekam, dia tak ada bayangkan jarum tu bersama mana, tusukannya macam mana, sakit ke tidak,
untuk antara ini lah man. Kalau hari ini kita dah set berbekam itu sakit, bermakna sakit lah dia akan terima. Simple ni. Sakitlah jarum ni, bermakna bila kita tusuk jarum, dia akan rasa sakit lah. Tapi berbeza kepada orang yang ada masalah tubuh, penyakit. Hari ini aku buat berbekam sebab aku nak sihat. Dia tak akan akan rasa sakit kepada tusukan jarum. Memang dia ada rasa tusukan, tapi dia just macam orang kata geli je lah macam tu. Ini antara inilah. Tapi memang saya nyatakan di sini, kalau berbekam ni memang kaum hawa ataupun kaum wanita jadi lebih ramai lah. Sedangkan hari ini wanita setiap bulan datang kan? Pengeluaran darah kotor. Betul? Cuba kita fikir balik, lelaki di mana pengeluaran darah kotor? Tak ada. Lelaki kali pertama buat berbekam, itulah hit yang pertama. Kalau hari ini umur dia 45 tahun, 52 tahun, itulah hit yang pertama bila dia melalui kaedah berbekam. Jadi lelaki memang saya galakkan sebulan, dua bulan, tiga bulan sekali pun tak ada masalah. Bergantung kepada kita. Sebab berbekam ni tak ada risiko apa-apa. Dia amat bagus untuk itu. Amat bagus untuk itu. Okey. Okey. Okay. Ada lagi pandangan-pandangan daripada pihak penonton. Jadi rakan-rakan pendengar yang berada di atas talian sana. Jadi kita harap tutorial dan juga sesi pencerahan berkenaan dengan teori dan teknik terapi bekam ini memberi manfaat kepada ramai masyarakat di luar sana, bagaimana aplikasi bekam ini memberi kaedah dan juga kesan yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita mungkin. Jadi kurang lebih tuan eh, untuk sesi kita temu buat dan juga sesi kita lakukan terapi bekam ke atas patient kita ni sendiri diberi bang 45 minit ke 1 jam diberi bang macam tu lah, bergantung kepada tubuh patient tu. Kalau badan tu dia ambil masa dalam 40 ke 42 minit ke 42 minit. Jadi saya rasa mungkin mungkin pendedahan tutorial bekam ini memberi jawapan yang bernas dan juga memberi satu kefahaman yang menyeluruh kepada masyarakat di luar sana bahawa bekam hari ini adalah salah satu terapi yang perlu kita amalkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Okay, jadi memang tak sakit Ipan eh? tidak terlalu sakit lah, eh? Jadi kalau tuan punya badan sendiri dah nyatakan tusukan pertama, sebab Ifan memang tak pernah buat bekam di wajah kan? Tak pernah. Jadi hari ini tuan punya badan sendiri, dah katakan tidak rasa terlalu sakit. Okay, berbanding dengan bekam di tubuh tu kan? Okay, jadi kita rasa memang memberi satu kefahaman yang baiklah kepada masyarakat kita bahawa untuk masalah resiko, masalah kita sebagai pelajar sendiri hari ini, pekerja sendiri hari ini yang terlibat dengan mungkin resiko, okay, migraine yang kronik dan sebagainya, perlulah untuk kita lakukan terapi bekam pada hari ini. Okay, jadi, saya rasa setakat ini saja sesi webinar kita yang dapat kita lakukan. Okay, jadi, Puan, mungkin kita boleh jumpa di lain masa. Mungkin kita boleh jumpa di lain waktu. Dan rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat yang berada di sesi webinar kita pada hari ini, mungkin kita boleh salurkan kepada anda bagaimana untuk kita hubungi Tuan Nuri Syam sendiri yang bergerak daripada Melaka ke Johor, Tuan. Eh? Secara mobile. Okey. Okay, jadi hari ini tuan rumah kita sendiri di Garden Spa hari ini telah menyediakan satu platform yang baik untuk kita dekatkan diri. Tutorial bekam ni adalah tidak menyakitkan seperti mana yang selalu digembar-gemburkan oleh masyarakat di luar sana. Jadi tuan, terima kasih banyak untuk sesi webinar ini. Dan juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat yang berada di luar sana. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih untuk sesi pencerahan pada hari ini yang mana kumpulan kami memilih tajuk bekam hari ini salah satu terapi yang perlu kita amalkan supaya tidak ditakuti oleh ramai individu dan masyarakat di luar sana. Jadi sekian terima kasih untuk segmen tutorial bekam hari ini dan sekalung tahniah
segala ucapan ribuan terima kasih untuk pesyarah kami yang mana menerima salah satu platform kami ini untuk kami sampaikan kepada individu dan masyarakat yang berada di luar sana. Assalamualaikum dan ribuan terima kasih daripada pihak kumpulan. Terima kasih.